bahwa tadi siang sekitar pukul 15.00 terjadi banjir bandang di Kecamatan Empang akibat dari tingginya curah hujan mulai sekitar pukul 13.00. Berdampak banjir tersebut hampir merendam 18 desa di Kecamatan Empang. Di Kecamatan Empang itu ada 10 desa, Desa Empang Atas, Desa Empang Bawah, Desa Bunga Eja, Desa Pemantu, Desa Ungku, Desa Boal, Desa Lementa, Desa Gapit, Desa Jotang Beru, dan Desa Jotang. Nah, dari 10 desa itu, 8 desa yang terdampak kepada masyarakat. Nah, sementara kerusakan-kerusakan infrastruktur besok pagi akan dicek oleh tim. Nah, langkah-langkah yang telah kami ambil saat ini, pertama, melaksanakan rapat bersama lintas sektor terkait, termasuk tadi dipimpin langsung oleh Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa, hadir Kepala Desa, Pak Kapolsek, dan Ramil dari Kabupaten Puskesmas, dan unsur-unsur terkait lainnya di Kecamatan Empang. Poin-poin yang dibahas dan disepakati mengevaluasi baik jumlah sasaran korban terdampak dan jumlah dusun di masing-masing desa yang terdampak, dan yang kedua melakukan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam penanganan, termasuk di dalamnya persiapan alat-alat, truk pengangkut sampah, terus distribusi logistik ke dapur-dapur umum yang disepakati dibangun di masing-masing desa. Sementara titik distribusi logistik berpusat di posko, yaitu di kantor Camat Empang. Dan kami menghimbau kepada semua warga masyarakat Empang, Kecamatan Empang terutama dapat bersabar, karena kami pemerintah kecamatan dan secara umum pemerintah kabupaten beritikad baik untuk segera menuntaskan menangani persoalan ini, tetapi karena terbatas kendala pada malam hari sehingga kegiatan pembersihan gotong royong masyarakat pada malam hari ini untuk membersihkan lingkungan pemukiman ditunda. Besok pagi jam 8 didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran, tangki pembersih pengangkut air, Dinas Kebersihan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup untuk truk pengangkut sampah, dan juga didukung oleh PU untuk dukungan alat beratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan dampak banjir di wilayah Empang dan Taranu, bahwa saya sebagai Kepala Kabupaten Sektor Empang, dengan kejadian banjir ini, tentunya ini merupakan pembelajaran kita semuanya untuk selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga parit-parit yang harus perlu kita peduli semuanya. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan kita lakukan sesuai dengan hasil rapat malam ini, besok akan dilakukan kegiatan gotong royong umum. Begitu juga dari BPBD juga begitu, akan menyediakan alat baik itu dump truck maupun alat berat untuk bisa membantu pembuangan sampah-sampah yang tidak bisa dilakukan oleh secara manual oleh manusia. Mudah-mudahan dalam banjir ini, sebagai pembelajaran kita semuanya, kita sadar tentang perlunya kita menjaga hutan di sekeliling kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami adakan rapat evaluasi banjir bersama Camat Empang dan Ramil, Kapolsek beserta seluruh kepala desa di Kecamatan Empang, dalam hal itu kami mencari daerah-daerah yang terdampak banjir, apa kerusakannya, sehingga dari situ saya bagi beberapa tim, ada untuk penanganan besoknya, ada tim kebersihan,
tim logistik, tim dapur umum, dan tim gotong royong. Nah, tim kebersihan ini dibagi, dikomandoi oleh Nan Ramil. Tim logistik, saya minta Pak Kapolsek yang mengomandoi di lapangan. Itu juga tim pendataan logistik yang ada di kantor camat, bantuan yang masuk perlu dicatat dengan rapi, begitu juga pengeluarannya. Berkembang di rapat yang tadi, bahwa dapur umum diadakan di masing-masing yang desa masih tergenang. Nanti logistiknya diambil di posko di kantor camat. Sehingga masyarakat tidak ada yang tidak terbagi oleh dapur umum tersebut. Kita mendekatkan pelayanan ke masyarakat langsung. Selanjutnya, ada 8 desa yang terdampak di sini, di Kecamatan Alas. Dari desa-desa yang masih kerendam tadi, kami bersepakat sumur-sumur akan secara swadaya kami sedot oleh masyarakat secara swadaya. Dan yang sangat memprihatinkan, Kota Empang ini 80% pelanggan PDAM. Mudah-mudahan PDAM-nya tidak putus, tapi kalau putus itu luar biasa dampaknya. Hingga kami butuh air bersih untuk Kota Empang. Kalau untuk desanya, sumurnya disedot oleh masyarakat secara swadaya dan dibantu oleh tim kesehatan, taruh obat-obat supaya bakteri koli yang ada di dalam sumur itu dapat mati dan layak untuk diminum. Pembersihan besok kami dibantu oleh pihak PDAM, begitu juga dinas PU dengan alat beratnya, serta gotong royong seluruh masyarakat, dan sampah-sampahnya sudah kami sepakati di rapat tadi akan kami buang di lapangan bola Desa Empang Atas. Ada tanah yang miring di situ, akan kami isi dengan sampah yang dari banjir. Demikian laporan sementara untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.